Dalat ni yang paling best. Tepuk tangan untuk anda. Dekat sini, dari awal kita datang sampai hari ini penuh dengan konten kita bawa. Macam bawa board, lepas tu yang pengurus ni Chen. Dengan kita malam tadi pergi makan. Wow, best gila. So, saya harap YouTuber-YouTuber kat sini banyakkan konten berkaitan dengan lokaliti, budaya, tempat menarik, makanan tradisional, permainan tradisional. Dia yang ada insyaAllah. Okay. Tahniah kepada semua kerana berada di sini dan anda semua adalah wakil kepada anak Sarawak. Baiklah, terima kasih kepada Karl. Ya, tepukkan sikit cakap. Sabar, tak ambil hadiah lagi. Tepukkan dan cakap. Yang ni kau post kat YouTube Ada orang ada gila tepukan. Alright, okay. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Karl kita. Siapa rasa seronok post video sepanjang proses kita post video hari ni tadi? Agak dengar. Korang ni tipu ke pakai? Tipu, seronok korang. Seronok tengok live. Kalau korang tak suka buat apa yang korang buat, then tipu dekat sana. As simple as that. Saya tak boleh bagi tahu anda, inilah ways of life. Inilah cara hidup sekarang. Saya tak boleh cakap benda tu. You kena find, korang kena cari sendiri what works for you. What works for you. Maybe you good at content creator. Yeah, you boleh buat video ke apa semua. Ada orang dia tak jadi YouTuber, dia jadi editor saja. Ada orang dia tulis jalan cerita. Ada orang jadi pelakon saja apa semua. Pun boleh juga apa semua tau. Kalau kamu rasa seperti buat video itu satu keterpaksaan dan dia takkan jadi, macam mana-mana kerja kamu akan mulai rasa macam bosanlah, penatlah, itulah, inilah. Macam saya rasa macam Saya mungkin tak minat sangat bahagian editing ke apa semua kan. Tapi saya minat buat duit. Macam saya minat buat duit. So saya minat buat duit dan saya rasa macam menjadi YouTuber bagi saya adalah cara paling senang untuk saya buat duit. That's my point of view. Kalau tak senang, saya tak buat tau. Saya tak post video hari-hari. Saya tak spend time dengan komputer. Baik, saya spend time dengan bini saya, anak-anak saya apa semua. It's just that I think senangnya buat duit pakai YouTube. Kita tahu saya dah buat lebih kurang dalam 100. Saya besarkan So saya kata last year saya dapat lebih kurang Disember dalam 2,800. Sebab saya dapat saya punya so-called monetization tu pada 13 hari bulan Disember. So 13 hari bulan Disember sampai 30 hari bulan Disember, collection saya dalam 2,800 lebih kurang macam tu So itu saya post video hari-hari. Hari-hari saya post video. Kadang-kadang satu hari tu 3-4 video pun saya post. And then Januari pun saya buat juga. Cuma biasanya dari 2-3 bulan tak awal ni saya post video yang saya pernah ada dalam phone apa semua tau. Tapi saya masih lagi post hari-hari. Buat sesuatu yang berbeza setiap hari. Kadang-kadang minum kereta, kadang-kadang jalan-jalan apa semua. Lepas tu kan, bila saya tengok macam income aku meningkat daripada 2,800. Kerja makan gaji sekarang, kerajaan umumkan minimum 1,200. Kalau kita sekarang ni pergi minta kerja ke orang, 1,200 Dan kita kena kerja dari pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul 8 sampai pukul 5 betul? Buat video YouTube, siapa rasa 8 jam? Sebenarnya berapa jam? Kau makan, berapa lama kau makan? Siapa yang buat review makanan semalam? Berapa lama makan? Tak makan pun kan? Bercakap je. Makan tak rakat rekod betul tak? Cakap 4-5 minit. 3 jam! 3 jam sebab dia, ini nama dia proses.